fungsi dari tetes atau molase, yaitu untuk meningkatkan kadar protein makanan pada ternak, menambah peningkatan berat badan pada ternak dan nafsu makan, mempermudah ternak dalam mencerna makanan di dalam rumen atau lambung. Cara menggunakan tetes atau molase. 1. Mencampurkan di dalam minuman. 2. Mencampurkan makanan secara langsung. Dan 3. Mencampurkan dalam pembuatan silase. Dan cara untuk pembuatan tetes atau molase ini dapat dilihat di channel Papa Supriyatna. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.